Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan lanjutin lagi untuk main game One Punch Man The Strongest-nya lagi, teman-teman semuanya. Di video kali ini gua pengen gacha, teman-temannya, gacha event kotak kejutan tentunya. Oke, kotak kejutan tuh adalah apa? Kotak kejutan adalah event yang menurut gua wajib banget untuk kalian ikutin gacanya. Karena menurut gua ini enggak terlalu mahal untuk ukuran lu enggak ngeluarin begitu banyak diamond untuk sebuah hadiah yang menurut gua nih worth it banget untuk kalian ikuti gacanya. Ini dia cuy, kotak kejutan itu ini, tapi kalau bisa kalian gacha di akhir aja ketika kalian udah menyelesaikan misi-misinya. Contoh kayak gue gini, ambil. Nah, berarti gue punya berapa? 18 kupon. Gue sih niatnya cuman ngambil sampai grosir 1 aja sih, sampai grosir 1. Karena grosir 2 nya gimana ya, sulit sih. Kalau mau dapat ini sih gue pengen, cuman sulit gitu, terlalu banyak makan diamond. Jadi mending abisin aja grosir 1, ngambillah ini harapannya sama ini coy. Ini material penting banget coy. Jadi gue pengen gaskin aja. Dan lu inget, Ini gue awalnya nol, sekarang punya 18 coy, dari eventnya doang atau dari ini benefit kotaknya. Lu bayangin kalau pengen ke 60 berarti gue butuh sekitar 42. Nah lu bayangin nih, gue beli 42 tuh berapa cuy? 42 berapa ribu sih? Cuman 3600 diamond. Ini worth it banget teman-teman, sumpah ini worth it banget. Tapi sebelum itu gue pengen gacha dulu, ini lumayan sampai 8 doang gue bisa dapet 3 lagi tambahan cuy ya. Ingat ini tiket merah, kalau lu pengen ke 15 nanti lu dapet tambahan lagi 2 lagi. Tentunya ini adalah gacha tiket merah. Gue pengen gacha 8 kali, gimana cong ya, 8 kali mah sulit. Yaudah 8 kali deh, gak apa-apa deh, 8 kali gak apa-apa. Abis gacha dapat 3 tambahan itu lumayan banget teman-teman, karena satu token tuh harganya sekitar 88. Kalau lu hitung-hitungan pakai diamond dibanding beli tiket merah sih iya lebih mahal tiket merah, cuman kan tiket merah kita bisa dapat dari daily quest teman-teman, jadi pakai aja menurut gua gitu. Oke, gas berapa lagi nih cong? Kan lumayan cuy buat token buat event tuh lumayan banget sih dibanding ngeluarin diamond. Ya gimana ya cuy, tiket merah siapa lagi cuy yang mau lu dapetin cuy. Red apa juga banyak bulan kemarin. Tatsu V1, siapa yang masih mainin Tatsu V1 cuy? Ayo ikut bertarung denganku. Oke, dapat Lightning Max. Ya kan? Siapa coba ya yang mau ngambil Tatsu V1 itu siapa anjir? Bulan kemarin tuh dia di red up gitu. Tapi kata menurut gua enggak ada worth it-nya lah ini udah. Nih coy, karakter yang di sini ini udah kata gue sih udah nggak ada yang begitu worth it untuk lu gacha mati-matian sih. Paling Choze SSR aja lu kejar sampai B5 itu pun sulit sih menurut gue. Jadi kalau kata gue, kalau ada event yang worth it banget, apalagi itu sistemnya atau nyuruh lu untuk gacha tiket merah, kalau gue sih gacha aja sih. Kayak contohnya event kali ini lumayan cuy, tuh dapat 1, di sini dapat lagi 2. Kalau lu pengen dapetin lagi sampai 2 poin lagi tuh lu gacha 5 kali lagi. Berarti 7 kali lagi dapat 2 kupon lagi, teman-teman. Itu gua balikin ke kalian tapi gua enggak gacha. Jadi gua sini udah punya sekitar 21. Gua akan beli berarti sekitar berapa, coy? 39 ya. Oke, 39 cuman 3400 diamond. Sumpah ini worth it banget cow, asli gua nggak bohong. Lu bayangin dapat talent merah nih, mark level 5, milih coy, milih nope, dapat kartu bintang plus 10 biji. Ini worth it parah coy, ini event sumpah ini worth it parah sih menurut gua ya. Kalau menurut kalian enggak ya nggak apa-apa. Oke lumayan. Hah, gila cuma 3400 coy. Jadi gue pikir lagi, gue ingetin lagi ke kalian, kalau belum kalian belum ambil, ini masih ada kesempatan kalian bisa ikutin gacha. Tapi kalau nggak ada diamond lebih baik jangan. Langsung dapat rare-nya boy. Bisa langsung loncat grosir 2.
Oh nggak bisa. Oh syaratnya emang harus habis ya? Oh syaratnya emang harus habis, coy. Oh oke. Gue baru tahu nih. Gue kira kalau dapat yang hadiah rare-nya bisa langsung loncat ke grocery atau keranjang selanjutnya, cuy. Oke, ini belum habis ya kotak SSR universalnya, wajib sih. Gas, bisa kayak habis langsung universal, langsung gue udahin. Oke, sisa 3 kartu bintang plus, sisa 4. Receh-recehnya masih banyak, cuy, masalahnya, cuy. Aduh, gila, receh lagi dapatnya doang 2, masih 4 lagi. Kayaknya sampai akhir deh ini gua. Oke, nice, 1 lagi, 3 lah, sampai akhir, cuy. Udah enggak apa-apalah, emang niatnya sampai akhir kok. Sampai akhir. Gas, nice. Ini terakhir ya. Ini terakhir dan dapat semua. Ini sumpah ini worth it banget menurut gua. Nice. Oke. Oh, setelah itu baru bisa buka grocery kedua. Yang gua kayaknya enggak akan gacha karena di sini tipenya dia sound soul ya. Artinya buat awakening. Kalau buat awakening mending gua sabar aja mainin di ini training monster gitu, coy. Lumayan ya, sekalian nabung buat ke B5. Jadi gua enggak akan gacha untuk keranjang keduanya. Oke, ini gua kasih tau kalian worth it apa. Nih, gua buka ya. Ini milih, coy. Asli gua enggak bohong. Bisa buka dapat mark 1 talent. Kalau yang ini itu tipenya untuk yang bertahan, contoh kayak energi, resist, hard wall dan lain-lain. Kalau ini dia damage dealer, contoh yang pedang, staff, terus ada rage dan segala macamnya. Jadi gua pengen ngambil ini karena gua butuh yang pedang, pengen cepet-cepet nyala. Mayan tuh. Talent, oke kita buka. Tuh, lihat boy. Kurang worth it apa, coy? Gila, modal 3400 diamond, cok. Sumpah ini worth it banget menurut gua, cuy. Asli, dan bukan cuma dapat ini, lu dapat kartu bintang plus 10 biji. Itu material penting banget kalau udah di late game, cuy. Lu butuh item-item yang bintangnya tuh full bintang, teman-teman. Asli, gua enggak bohong. Jadi mulai dari sekarang tuh nabung diamond lu buat event-event yang kayak gini, coy, yang lebih worth it untuk kalian pergunakan diamond kalian. Ini buat apa ya? Ini nanti aja deh, simpen dulu deh karena gue belum tahu juga mau ngambil apa. Dan gue pengen gacha di event. Jadi satu lagi pengen gue gacha, teman-teman. Gas, kita gacha di sini karena gue masih bingung. Lu bayangin dong, coy. Gue masih quest 1, Aji. Gue kagak ngerti loh, gue masih di quest 1, coy. Gimana caranya gue mau dapetin ini gue nih? Ini gue pengen buat di 3. Karena di 3 nih dia material untuk emblem ya. Jadi gue pengen banget gitu main di material emblem. Tapi gue masih di 1 terus gitu. Intinya gak keluar-keluar, cok. Jadi gue pengen coba di kesempatan kali ini. Gue gas kan, kali aja langsung dapet inti pas di videoin. Kali kan. Oke, belum, kalem. Parah, cok, asli dah. Sumpah ini sulit banget, serius. Ini sulit banget. Wancir, belum dapat, cuy. Dapat nih please, kali ini dapat lah. Please dapat please dapat please. Dapat, nice. Kita pindah ke 2. 2 apa sih? Lah, apaan sih? Ah, nice. 2 apa? Oh, mark 5 tapi acak ya. Mark 5 acak. Oh, 2 nih mark. Oke, gue pengen 3 sih. Sumpah gue pengen 3. Ya udah enggak apa-apa, kita gaskan dulu di 2. Gas, kalau dapat intinya gokil. Ini sumpah nih gokil kalau dapat intinya. Gokil, please gokil. Oke, belum. Emang itu udah wajarnya. Emang wajarnya pinjer pan emang kayak gitu. Belum dia, sabar. Sabar, please dapat inti, please. Aduh. Ini gimana caranya, cok? Gak bisa ini, boy. Please inti, please inti, please inti, please inti langsung. Anjir. Ini gimana gue bisa buka 3, boy? Sumpah bingung gua, anjir. Please 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 inti, please inti inti. Kagak ada yang ngarep ini. Ah sumpah gua kagak ngarep ini sama sekali, sumpah. Ah. Please 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 please. Aduh. Asli sulit banget loh. Coba nyerangin dulu deh. Mayan dapat ini, cuy. Nice 29, nice 28. Kita bisa gacha lagi sekali. Please dong, please dong. Please please inti aja, jadi gokil kalau inti, cok. Ah.
depan intinya, boy. Anjing, malah dapat yang ini coba. Mana event tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 3 hari lagi, boy. Bisa enggak gua kebuka yang ronde 2 ya? Aduh, gua butuh banget ronde 2 sih, serius coy. Gua butuh banget ronde 2, coy. Untuk gacha nih, untuk ini nih, untuk ronde 3 gua pengen banget ini, coy. Ini. Kotak bat gini ini memilih, coy. Memilih, gila gua pengen banget sih. Ya udahlah, nanti aja gua nabung lagi dan gua udahin aja video gua kali ini full dengan gacha, gacha event sama tadi gacha kotak kejutan. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau enggak suka juga boleh kok untuk di dislike. Tapi yang penting itu di share biar yang nonton makin banyak lagi. Anjir, pegal mulut gua. Gua mau cabut deh. Bye bye. Teman-teman semua.